Gunung Lewatobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur NTT kembali mengalami erupsi pada Minggu siang 14 Juni 2024 pukul 13.42 WITA. Laporan PVMBG Pos Pengamatan Gunung Api Lewatobi laki-laki mencatat erupsi menyebabkan semburan abu vulkanik setinggi 7 meter di atas puncak. Semburan abu vulkanik dengan intensitas tebal condong ke arah utara dan barat laut. Warga menyebut peningkatan aktivitas Gunung Lewatobi laki-laki ditandai dengan erupsi sebanyak 3 hingga 4 kali dalam sehari. Benar, setiap hari ada kalinya satu hari bisa 2-3 kali begitu. Apakah mereka khawatir tidak dengan kondisi ini? Ya, kami juga waspada juga. Selalu. Selama ini. Pemerintah Kabupaten Flores Timur telah menetapkan status siaga Gunung Lewatobi sejak bulan Juni hingga September 2024. Warga diimbau untuk selalu menggunakan masker dan tidak beraktivitas dalam radius 5 km dari lereng Gunung Lewatobi laki-laki. Tim Liputan, CNN Indonesia.